Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arista Andari. Kali ini kita akan mukbang sate lontong khas Madura ya guys. Ini khas Madura. Tadi aku belinya itu di toko Indonesia ya guys. Ini harganya murah banget, cuma $25. Jadi kalau uang Indo itu kurang lebih ya 50.000 guys. Ini ada 5 tusuk sate ayam guys ini. Sate ayam beserta bumbu-bumbunya ya guys. Dan ini lontongnya ya lumayan lah, pokoknya wes jan muantep poli guys. Oke, ikuti, jangan lupa di like, subscribe, komen di Adista Andari. Terima kasih ya guys ya. Dan ini bumbu kacang guys, lumayan loh guys, kiwes lengkap iki. Kelihatannya rasanya iki enak banget iki. Ini ada sambel, terus ini ada kecap ya guys. Ini kecap apa ya jenengnya? Jenenge apa itu? Wis kecap ngono lho guys, wis rotok-rotok lali. Kita campur dulu, dan ayam iki lumayan iki. Kelihatannya iki enak banget iki. Sebab ini kan sate khas Madura, guys. Jadi ngiler banget. Halo guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita makan sate ya guys. Ini sate lontong guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita nikmati sate lontong ini. Harganya murah banget guys. Satu bungkus itu cuma $25 guys. Ada lontongnya. Bismillah. Yuk kita makan guys. Bismillah. Satenya. Enak guys, buka di toko Indo ya. Mantap. Sate yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Pedasnya pas, juga empuk banget di sini. Ya, bumbunya ini ya lumayan akeh. Enak guys, dan mantap banget. Ini sebanyak sate Indo. Ini sate ayamnya. Sate lontong harga Rp50.000. Sate Madura guys, ini guys. Kari-kari pedes. Kari-kari pedes. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Alhamdulillah akhirnya sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suapan terakhir. Mantap. Alhamdulillah.